Halo pemirsa, kembali lagi dengan Kuena Elektrik ya. Sebelumnya selamat Idul Fitri dulu. Mohon maaf lahir batin ya atas semua kesalahan yang saya sengaja maupun yang saya rencanakan. Maksudnya gitu ya. Kali ini saya akan kembali mengulas sebuah transaksi dari si jual beli Bukalapak ya, dengan nomor transaksi 1704488928872. Saya ulangi, 1704488928872, atas nama Bapak Pika Alfian Ediansyah dari daerah Tonjong Brebes, yaitu sebuah dinamo stepper yang akan kita fungsikan sebagai mini generator. Dan lagi mini pemirsa ya, jangan ditanya lagi berapa ratus watt atau berapa kilo volt ya. Ini kecil-kecilan, hanya untuk prototipe atau uji coba ataupun untuk biasanya untuk skripsi teman-teman yang kuliah ya, untuk penelitian saja. Tapi kalau difungsikan untuk keseharian juga bisa ya, cuma nggak bisa terus difungsikan untuk satu rumah, nggak bisa. Terus terangkan saya nggak bisa. Bisa pun kayaknya kurang efektif karena cuma untuk lampu, beberapa lampu saja ya. Dinamo ini untuk menyalakan lampu LED 220 ya. Ini kebetulan adanya yang 5 watt. Itu memerlukan sebuah fitting inverter seperti ini ya, kita pasangkan aja. Ini fitting adalah bonus, nanti ada dalam penjualan ya. Cuma sesuai dengan deskripsi, barang ini tidak sesuai dengan yang difoto. Kami kan sudah menulis juga di deskripsi lapak ya, barang tidak sesuai difoto untuk ukuran atau bentuknya, cuma fungsinya sama. Dan kami memastikan barang ini, barang yang dites ini yang kami kirim ke pembeli, karena videonya satu-satu, bukan video pengecekan satu untuk dikirim ke semua ya, tapi satu pembeli satu video. Langsung saja kita coba. Ini sudah saya kelompokkan ya, ada 4 kabel. Kabel ini biru oranye sama merah kuning. Ini artinya untuk kalau punya 2 buah fitting, ini bisa difungsikan semua. Fitting satu ke sini, fitting satunya ke sini. Ya, langsung saja kita coba. Ada gangguan kecil, WhatsApp masuk. Seperti ini ya. Jangan sampai hubung singkat gini ya. Langsung kita putar dengan tangan. Nyala ya pemirsa ya. Putarannya sangat ya, dibilang bisa dibilang ringan ya. Ini kalau ditambah dengan kincir yang agak besar ya, seukuran 25 cm jari-jari gitu ya, atau 50 cm total, itu diameternya itu sangat ringan sekali untuk digerakkan dengan air got ya. Ini yang satu sudah, kemudian kita pindah ke satunya ya, kuning sama merah. Ini kabelnya boleh bolak-balik ya, ini soalnya sebenarnya ini keluarnya AC ya. Nah, fitting ini tidak, karena di dalam sudah ada dioda juga, jadi tidak harus DC yang masuk, tapi AC pun bisa ya. Ini langsung saja kita putar lagi, sama nyala. Ini ya pemirsa ya. Jadi sekali lagi ini adalah uji coba untuk transaksi Bukalapak 1704488928872 atas nama Bapak Pika Alfian Ediansyah di Tonjong seputaran Brebes ya. Begitu pemirsa, kita lanjutkan momen Idul Fitrinya dengan Masjid Nastar. Monggo.